teman-teman sekalian, pada hari ini jaksa penyidik melaksanakan penetapan pengadilan, yaitu pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Kelas 1A. Penetapan itu terkait dengan adanya sejumlah uang senilai 7 miliar setengah lebih dari seseorang yang bernama Ferdi Yohanes, yang di dalam fakta persidangan terungkap bahwa yang bersangkutan menerima aliran dana itu. Atas dasar itikad baik dia, kemudian menitipkan sejumlah uang itu ke rekening RPL Kejaksaan. Atas dasar itu pula, maka penyidik meminta persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Tipikor, bagaimana yang tersebutkan. Dan hari ini, penetapan yang sudah dikeluarkan oleh pengadilan dilaksanakan oleh jaksa, sehingga nanti harapannya barang bukti ini, artinya uang yang dititipkan, statusnya berubah menjadi barang bukti. Nah, barang bukti ini digunakan untuk apa? Oleh penyidik nanti akan digunakan di dalam penyidikan pengembangan selanjutnya. Jadi bagaimana saya sampaikan, fakta yang terungkap di persidangan, dugaan kerugian keuangan negara itu sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP senilai 31 miliar lebih, sehingga kita kejar kemana ini uang ini, dengan harapan bahwa penanganan perkara tindak pidana korupsi kita mengejar follow the money-nya supaya negara menerima kembali terhadap haknya dugaan korupsi yang dilakukan oleh terdakwa. Pak, status pekerjaan Fernando ini sebagai apa sih, Pak? Kita ketahui, Pak? Ya, yang bersangkutan kemarin statusnya sebagai saksi, kemudian status pekerjaannya dia sebagai seorang pengusaha. Yang dalam hal ini, dalam kegiatan itu dia memiliki lahan yang ternyata digunakan untuk penambangan mineral yang juga untuk pengusaha di Kepri, Pak, atau di luar Kepri? Sudah pengetahuan penyidik sampai dengan hari ini pengusaha di Kepri. Pak, sejauh ini kasus itu sudah sampai mana, Pak? Di masih proses penyidikan. Ya, itu semua dari perkembangan penyidikan. Fakta yang terungkap di persidangan, teman-teman sudah tahu semua. Kita tunggu putusan. Penyidik akan mencari alat bukti yang sempurna, yang dalam hal ini bisa jadi nanti putusan pengadilan nantinya kita gunakan sebagai alat bukti. Sudah, Pak.